Sancang bogel batang meliuk, gerak alur plow pada beberapa bagian batang sesuai dengan geraknya nampak jelas, membangun dimensi dan ruang. Berikutnya dilengkapi dengan kaki secara keliling yang sudah dipotong sehingga membentuk pecahan cabang akar. Bahan bonsai sancang ini milik Pak M. Fikri, Lombok Timur. Diproses ground selama kurang dari 2 tahun. Sampai saat ini masih dalam tahapan proses untuk membentuk anak cabang dan beberapa tahapan yang lain. Oke sahabat bonsai eksplorasi, mari kita simak secara langsung bagaimana proses review beberapa bagian detailnya. Sampai lidi nih. Terus untuk akarnya nih ada pecahan ya. Sudah